Selamat datang di Berita Arema dan Sepak Bola. Pada lanjutan seri kedua BRI Liga 1 2021, tim berjuluk Singo Edan berhadapan dengan tim berjuluk Pendekar Cisadane Persita Tangerang yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul. Tim Singo Edan yang mengenakan jersey berwarna biru dan Persita Tangerang mengenakan jersey berwarna merah muda. Pada awalnya, babak pertama tim Arema FC langsung berupaya mengambil inisiatif menyerang. Beberapa peluang dapat diciptakan oleh winger Arema Kusyeda Hariyudo. Persita Tangerang tidak tinggal diam begitu saja. Beberapa percobaan melalui tembakan roket dilakukan para pemain Persita. Kesigapan Adilson Maringa yang menjadi palang pintu terakhir mampu menggagalkan peluang-peluang tersebut. Pada pertengahan babak pertama, kedua tim kembali saling jual-beli serangan. Puncaknya, pada menit ke-25, Kusyeda Hariyudo berhasil memecahkan kebuntuan melalui sepakan keras dalam kotak penalti yang diasis oleh Muhammad Rafli. Pada menit ke-43, mantan pemain Arema FC Ahmad Nur Hardianto berhasil membobol gawang suci milik Adilson Maringa melalui kesalahan yang dibuat oleh lini belakang Arema FC. Tidak tinggal lama, akhirnya striker house goal Arema FC Dedi Setiawan mampu memaksimalkan kesalahan antisipasi lini belakang Persita Tangerang pada menit 45. Hingga peluit babak pertama usai, skor berakhir dengan 2-1 untuk keunggulan Arema FC. Pada awal babak kedua, tim Persita Tangerang langsung berinisiatif mengendalikan permainan. Namun, tangguhnya lini belakang Arema FC yang kokoh masih mampu membendung serangan-serangan dari para striker Persita Tangerang. Pada penghujung laga, Arema FC dipaksa Persita untuk menyamakan kedudukan 2-2 lewat cannon goal yang dimanfaatkan oleh Edo Febriansyah pada menit ke-92. Banyak drama tersaji pada detik-detik akhir pertandingan. Beberapa peluang mampu diciptakan oleh Carlos Fortes dan kawan-kawan. Namun, kesigapan Dika Bayangkara berhasil membuat putus asa para pemain Arema untuk mencetak gol ketiganya. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor tetap 2-2, Arema harus rela berbagi poin dengan Persita Tangerang pada pekan ke-9 ini. Pada pertandingan selanjutnya, Arema akan bertemu rekan se-Jawa Timurnya, yaitu Madura United pada pekan ke-10 BRI Liga 1. Nantikan update berita-berita tentang Arema dan sepak bola. Salam satu jiwa, Arema.